I'm gonna love you. Selamat datang di channel Bola Ribun. Sebelum video dilanjutkan, supaya menekan tombol subscribe supaya teman-teman bisa mengetahui update bola tiap hari di Indonesia maupun internasional. Andi Firmansyah hijrah ke Persebaya. Kabar datang dari Andi Firmansyah yang hingga saat ini santer dikaitkan akan hijrah karena masih belum mendapatkan klub baru. Ditanya mengenai peluang Andi Firmansyah menjadi pengganti, ini jawaban Aji Santoso. Kontrak Osvaldo Hai dengan Persebaya berakhir Januari 2020, pemain 22 tahun itu belum muncul di latihan bajul ijo di Yogyakarta. Sejauh ini ada dua klub yang sudah menunjukkan ketertarikan untuk mendatangkan Osvaldo, yaitu Bayangkara FC dan Persija Jakarta. Sang pemain akan bergabung dengan klub yang jarang membuat video, sebut saja Bayangkara FC Barito Putra, Persipura Jayapura, Arema FC, Tira Persikabo, Persiraja Banda Aceh, dan Persi Kediri merupakan tim yang jarang membuat video saat memperkenalkan pemain. Untuk Andi Firmansyah sudah ada titik terang dan akan gabung dengan klub yang jarang buat video, tapi yang jelas Andi Firmansyah sudah ada titik terang, kata Muli Munial.